Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya ada sebuah paket dari Tokopedia yang baru saja dikirim dan rasanya lama banget nggak dapat bikin video unboxing seperti ini. Ini lapaknya sampai udah kotor banget ya sekarang, udah banyak noda-nodanya, saking lamanya nggak pernah dipakai ya untuk membuat konten seperti ini. Oke, di depan saya ini ada sebuah paket yang baru saja datang dari Tokopedia dan yang terkena kurirnya. Dan ini saya saya akan unboxing sekarang ya. Ini adalah bubble wrap, cukup bagus. Seperti biasa kalau belanja di Tokopedia itu bubble wrap-nya cukup bagus. Ini adalah sebuah mikrofon karaoke, bukan mikrofon untuk rekaman video melainkan mic untuk karaoke ya. Ini saya ya, ini gambarnya sih sesuai dengan yang ada di deskripsi tokonya ya. Kalau isinya kurang tahu. Kalau untuk hasil review daripada pembelinya itu sudah hampir 700 buah dijual ya. Dan komentarnya 90%, mungkin saja di atas 90% ya, itu komentarnya bagus, makanya saya berani untuk mengambil mic ini walaupun harganya murah ya. Saya beli ini seharga Rp85.500, sehingga harga totalnya itu berapa kemarin ya, 88.000. ini nama tokonya di mana nih, lupa saya, biasanya sih di sini terlihat ya. Oh ya, ini dia, ini nama tokonya ya, dari Oke Shop 41 itu nama tokonya. Saya tidak bisa menaruh link pembeliannya karena ya kita tahu saya nyari aman ya untuk konten kita ya, takutnya channelnya kena teguran. Karena menaruh link sebenarnya sih bahaya, walaupun tokonya ini nggak bahaya sih karena sudah terbukti ya, namun saya tetap berjaga-jaga ya. Namun oke, langsung saja ya. Jadi saya katakan ya, harganya cuma 88.000, itu sama sama biaya admin transfernya. Kalau ini bebas ongkir ya, seperti ini ya, bebas ongkir. Nah sekarang kita lanjut ke micnya, mudah-mudahan sih hasilnya bagus ya. Katanya ini dari besi. Oke, sekarang kita lihat gimana nih. Dorong mungkin ya. Dorong. Iya benar, dorong. Oke, saya ada kotak lagi. Gak ada segelnya. Ini terasa banget mic murah ya. Kalau mic yang mahal ini pakai pakai besi. Namun ini pakai plastik yang di aksen krom ya, tapi nggak apa-apa, harganya juga murah. Nanti saya coba juga, kalau ada rezeki lagi saya coba beli yang lebih baik lagi. Dan ini mic-nya cukup berat daripada mic yang kemarin, tapi warnanya aja agak rada-rada gonjreng ya. Namun ini mic yang terjangkau ya, mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita quick review dikit ya. Warnanya ya gonjreng banget. Pokoknya aneh ya. Bukan aneh sih, cuma lucu. Ini terbuat dari besi, tapi ini loh meragukan. Mudah-mudahan sih yang ada masalah nantinya ya. Kita akan coba colok. Ini enggak kurang klik ya. Kurang klik, kurang enak. Ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan mic-nya bagus ya nanti. Kita lihat-lihat lagi daripada mic-nya ini apa nih. Oh, bisa dibuka. Kualitas mic-nya yang kemarin di tempat perkumpulan itu harganya 400.000, lumayan bagus. Ini ininya terbuat dari besi ya, cangkokannya ini, cuknya ini. Ini kayaknya ini cepat rusak sih. Sekarang aja udah nggak kliki ya. Tapi ya mudah-mudahan bagus. Apalagi yang bisa dibahas ya. Kabelnya ini panjang sekitar 4 meteran. Kalau nggak salah di deskripsinya, kurang tahu sih. Coba kita lihat di sini, nggak ada buku manualnya ya. Cuma ada mic-nya doang. Coba dari sini, cuma bahasa Inggris semua, jadi nggak bisa baca. Oke, saya kurang tahu apa itu bahasa Inggris. Sekarang saya mau tes bagaimana sih daripada hasil mic ini, apakah bagus atau tidak. Kita akan lihat nantinya. Oke, sekarang kita cek hasil daripada mic Rp85.000.
Oke, teman-teman, sekarang saya mau tes dulu mic-nya seperti apa kualitasnya. Namun di sini saya tidak bisa melakukan karaoke dengan lagu yang gimana ya? Lagunya yang secara langsung karena nanti takutnya kita kena copyright untuk lagunya, karena ya mau gimana lagi? Kita cukup pakai untuk tes 1 2 3 aja. Mungkin nanti salon speakernya agak beser ya yang ini. Agak beser karena ini kan salon apa ya? Speaker untuk apa ya? Ini sering bergetar sih ya. Ini yang membuat geser, bukan speakernya yang beser, tapi alat di depannya, tempat sound systemnya itu sih yang beser. Oke, sekarang kita tes dulu. Hey, awas, awas, nggak boleh. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, ya. Seperti itulah. Nah, seperti ini teman-teman bisa dengarkan apa ya, kualitas atau hasil daripada audio dengan mic yang cuma harga Rp88.000. Menurut saya ini cukup recommended banget sih, di harga yang cukup murah ya. Di bagian sininya itu ya, bagian sini terbuat dari besi, melainkan coknya yang di sini ini ya, yang di sini coknya yang ini terbuat dari bahan plastik atau polikarbonat. Tapi plastiknya yang, karena ini sangat ringan banget ya, ini sangat ringan banget, melainkan ini berat karena dingin, terasa dingin. Kalau plastik itu nggak terasa dingin ya, kalau ini jelas banget terasa dinginnya karena terbuat daripada besi ya. Oke, seperti ini hasil daripada mic yang seharga Rp88.000, dan di tokonya itu benar-benar laris untuk penjualannya ya. Jadi saya sangat tertarik dulu dengan mic ini. Jadi sekarang saya cukup puas dengan hanya harga segitu kita sudah mendapatkan mic yang memiliki build quality yang cukup mumpuni. Oke, satu lagu mungkin. Coba lagu ya. Kalau tapi lagu enggak ada musiknya. Kalau soalnya takut nanti kena copyright ya. Oke, lagu apa ya? Kira-kira tangkas kori aku. Ah, enggak jadi deh. Soalnya malu juga sih enggak ada musiknya. Jadi kurang Abdul aja, kurang keren. Ini bocah ikut-ikutan aja bikin konten karena pengen, penasaran banget ada di kamera dan penasaran baiknya seperti apa. Halo. Coba tes. Ya. Awalnya dia malu-malu, tapi sekarang sudah berani minta untuk menyadu. Lihat dia. Halo. Ya. Halo. Halo. Dia belum bisa bicara, cuma baru bisa bilang bapak. Halo. Pintar. Lagu apa ya? Tangkas Kori Agung sedikit ya. Lagunya gimana? Ya, ini. Sinampura semedon sareng sinamian, niki gandeng boyaja angin nyunjungan, sorolan kawitan ada beden bedura. Itu lantas paling ide-ide mepluasan. Lagunya kurang lebih seperti itu. Cuma liriknya agak melenceng sedikit tadi ya. Oke, teman-teman, seperti itulah hasil daripada perekaman dari, bukan perekaman, daripada audio atau hasil mic yang seharga Rp88.000, mereknya Sony ya. Tapi gak tahu ini Sony original atau enggak, kayaknya si KW ya. Ini mereknya Sony. Oke. Oke, teman-teman, sepertinya cuma itu yang bisa saya share di video kali ini untuk mic karaoke ya, yang harganya cuma Rp85.000. Apakah worth it menurut teman-teman atau enggak, karena di tokonya ini sudah terjual hampir 700 buah mic. Jadi saya cukup tertarik karena banyak komen bagus dan sudah banyak laku terjual. Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.